Assalamualaikum teman-teman. Setiap hari Minggu aku akan bagi-bagi followers Instagram gratis untuk 2 orang pemenang. Syaratnya subscribe dan like setiap video terbaru aku, follow Instagram aku di @putrikuki_, dan tinggalkan komentar positif disertakan dengan nama Instagram kalian. Dan aku akan kasih bonus followers Instagram lagi untuk 10 komentar pertama yang menyertakan nama Instagramnya di setiap video terbaru aku. Jadi, ada bonus followers setiap hari dan setiap minggu untuk kalian dari aku ya. Semoga beruntung. Nah, ini aku refresh terlebih dahulu. Oke, ini followersnya sudah masuk ya. Dan ini gratis. Terus kalian wajib tonton video ini sampai habis supaya kalian bisa nambahin followersnya berhasil untuk masuk ke situs websitenya. Karena di dalam video ini aku akan kasih tahu caranya supaya kalian berhasil untuk nambahin followersnya. Dan aku akan kasih bonus lagi followers Instagram gratis untuk setiap komentar pertama yang menyertakan nama Instagramnya di setiap video terbaru aku. Jadi pastikan kalian sudah subscribe dan nyalain tombol loncengnya. Halo, assalamualaikum teman-teman, Putrin di sini. Nah, seperti biasa di video kali ini aku akan berbagi tips gratis lagi ke kalian. Nah, kalau kalian pengen nambahin followers Instagram kalian dengan cara gratisan, cocok banget nih kalian buat tonton video ini. Karena di sini aku akan kasih tahu cara menambahkan followers Instagram dan juga like-nya secara gratis. Terus kalian wajib tonton video ini sampai habis, jangan di skip-skip, jangan di lompat-lompatin gitu ya. Soalnya aku akan kasih tipsnya di dalam video ini supaya kalian berhasil masuk ke situs websitenya dan mendapatkan followersnya. Terus aku akan ingetin lagi nih buat kalian yang pengen ikutan giveaway, ketentuannya sudah ada di awal video ini ya, jadi kalian tinggal ikutin aja. Dan aku akan kasih bonus followers Instagram gratis lagi untuk 10 komentar pertama yang menyertakan nama Instagramnya di setiap video-video terbaru aku. Jadi pastikan kalian sudah klik tombol subscribe dan nyalain tombol loncengnya. Terus kalau kalian menang, kalian bersabar aja sampai followersnya masuk, sampai aku menambahkan followersnya. Karena ini kan banyak ya teman-teman, sehari aku akan nambahin 10 followers. Jadi lumayan banyak, makanya kalian bersabar aja. Aku pasti akan masukin followersnya untuk kalian yang menang. Sekarang langsung aja kita menuju ke tutorialnya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, seperti biasa ya, di sini aku buka dulu aplikasi Instagramnya. Dan aku akan cek notifikasi Instagramku. Oke, terakhir 4 jam yang lalu dan ini tidak ada lagi penambahan ya teman-teman. Selanjutnya, untuk jumlah followersku saat ini ada 7.885 dan tidak ada lagi penambahan ya. Nah, terus di sini kalian harus pergi ke garis 3 yang ada di pojok kanan atas. Lalu kalian pilih pengaturan di bawah dan pilih menu privacy. Nah, akun private di sini jangan diaktifkan ya supaya followersnya masuk. Kalau udah, kita close aja dari Instagram. Lalu kita langsung aja menuju ke penelusuran Google. Di sini aku pakai Google Chrome ya. Dan sebelum aku kasih tahu nama situs websitenya, aku mau ingetin lagi buat kalian yang pengen ikutan giveaway aku, ketentuannya sudah ada di awal video ini, kalian tinggal ikutin aja step-step dan syarat-syaratnya. Terus, aku akan kasih bonus followers Instagram lagi setiap hari di setiap video terbaru aku untuk 10 komentar pertama yang menyertakan nama Instagramnya. Jadi pastikan kalian sudah subscribe dan nyalain tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan. Dan saat aku upload video baru, buru-burulah kalian langsung komentar nama Instagram kalian supaya kalian dapat followers Instagram gratis. Jadi ada followers Instagram gratis setiap hari dan setiap minggu ya dari aku. Oke, sekarang langsung aja aku akan kasih tahu nama situs websitenya. Nah, nama situs websitenya adalah instamoda.com. O-R-G. Seperti ini ya teman-teman, tulisannya jangan sampai salah. Langsung aja kita buka situs websitenya. Oke, kita tunggu dulu loadingnya. Sebentar. Nah, ini dia tampilannya. Nggak pakai lama-lama lagi, langsung aja kita klik aja gabung yang ada di atas. Ini kalian pastikan jangan skip-skip video ini ya, supaya kalian berhasil untuk nambahin followersnya. Oke. Selanjutnya kalian akan dibawa ke halaman seperti ini.
tips pertama dari aku, di sini kalian wajib menggunakan akun tumbal yang tidak diamankan ya, supaya kalian bisa masuk ke situsnya. Jadi di sini aku akan menonaktifkan dulu autentikasi dua faktor aku pada akun Instagramku yang kedua atau akun Instagram tumbalku. Oke, kita beralih akun terlebih dahulu. Nah, seperti ini ya teman-teman. Terus caranya kalian tinggal pergi ke garis 3. Oh ya, ini karena akun Instagram tumbalku aku amankan ya teman-teman. Kalau misalnya kalian nggak amankan, ya udah kalian tinggal masuk aja. Lalu kalian pilih pengaturan dan pilih keamanan. Nah, autentikasi dua faktor ini kalian jangan diaktifkan. Nih, di sini aku sudah mengaktifkan yang menu SMS. Kita nonaktifkan terlebih dahulu. Oke, kalau sudah dinonaktifkan, nah, kita kembali lagi ke situsnya dan langsung aja kita masukin nama akun tumbalnya. Nah, ini wajib tidak diaktifkan ya teman-teman, supaya kalian bisa masuk ke situsnya. Soalnya situs ini nggak bisa kalau misalnya kalian amankan akunnya. Ingat, harus pakai akun tumbal ya, supaya lebih aman. Nah, kalau udah masukin passwordnya juga, langsung aja kalian klik gabung. Kita tunggu dulu sampai prosesnya selesai. Oke, ini aku sudah berhasil masuk dan aku dapat kredit sebanyak 500 followers dan like 100 ya. Ini banyak banget. Lalu kalian tinggal klik aja kirim pengikut untuk nambahin followersnya. Lalu di bawah sini kalian tinggal ketik aja nama pengguna Instagram kalian yang hendak ditambahkan followersnya. Lalu klik yang hijau temukan pengguna ini. Nah, selanjutnya kalian tinggal scroll ke bawah dan cek aja nih apakah benar akun Instagramnya sudah betul punya kalian atau bukan. Nah, tips yang kedua, di sini kalian jangan ganti jumlah pengikutnya menjadi 500, karena aku udah cobain sendiri ya. Ini aku ganti 500 sesuai dengan kreditku, dan followersnya itu nggak masuk, teman-teman. Lama banget, nggak masuk-masuk setelah aku tunggu sampai berapa ya, pokoknya 30 menitan gitu. Lama banget, super lama, nggak ada satu followers pun yang masuk. Jadi, di sini kalian jangan ganti jumlah pengikutnya ya. Nah, ini aku ulangi lagi. Jadi, jumlah pengikut di sini biarkan aja 10, langsung aja kalian klik mulai pengiriman. Jadi di sini jangan diganti 100, 200, 300, 400, 500, jangan ya teman-teman. Itu tips dari aku supaya followersnya bisa masuk. Oke, kita ubah lagi menjadi 10, lalu klik mulai pengiriman dan tunggu aja sampai followersnya masuk. Nah, ini udah masuk ya, 10 followers, lalu kalian klik lagi mulai pengiriman. Nah, ini percobaan kedua juga sudah berhasil. Jadi kayak gitu ya teman-teman, kalian nambahinnya itu 10-10 aja. Kalian klik 10 mulai pengiriman, 10 mulai pengiriman. Nah, ini aku coba untuk percobaan ketiga ya. Nah, ini udah masuk lagi followersnya. Jadi pastikan kalian jangan langsung masukin full sesuai dengan kreditnya, tapi sesuai sistem aja ya, 10-10-10 gitu ya. Nah, ini udah bertambah lagi. Nah, sekarang kita cek. Tapi di sini aku balik lagi ya ke akun Instagram utama aku. Tadi kan aku login di akun tumbal ya untuk menonaktifkan autentikasi dua faktornya. Kita langsung aja cek. Nah, ini udah ada 94 yang follow. Banyak banget. Oke, kita tunggu. Oke, kita refresh terlebih dahulu. Apakah sudah masuk? Nah, ini dia. Followersnya sudah masuk. Dan ini banyak banget ya teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri tadi di awal. Udah ada notifikasinya 94 followers yang masuk. Super banyak banget. Terus kalian bisa coba terus 10-10-10 gitu ya caranya supaya kalian bisa masuk. Dan ingat tadi akun tumbal kalian, jangan lupa diaktifkan kembali autentikasi dua faktornya supaya kalian bisa menggunakan kembali akun tumbal kalian tanpa harus membuat akun tumbal baru ya. Atau kalian bisa langsung ganti passwordnya aja. Nah, untuk jumlah followersku saat ini sudah bertambah ya menjadi 847 dan ini super banyak. Terus kalau kalian mau nambahin like, kalian tinggal pilih aja fotonya, lalu klik titik 3 dan salin tautannya. Oh ya, ini like aku ada 99 ya. Nah, kita klik titik 3 lalu klik salin tautan. Oke, tautannya sudah disalin, langsung aja kita balik lagi ke situsnya dan klik lagi kirim suka yang ini yang paling atas. Send like ya. Nah, langsung aja kalian ketik di sini. Tempel. Nah, URL yang tadi. Dan kalian klik temukan posting. Nah, tapi di sini aku nggak bisa ya, teman-teman, untuk nambahin like-nya. Aku juga nggak tahu kenapa. Mungkin ini hanya sementara sih.
Tapi kalian coba aja, mungkin aja kalian bisa dan berhasil nambahin followers dan juga like-nya. Jangan lupa tips dari aku diikutin ya. Oke, semoga bermanfaat. See you next video. Assalamualaikum.